Terminal Barang Internasional Antikong Kabupaten Sanggau yang saat lagi akan dilaksanakan dengan pertanda pemecatan bel secara simbolis bersama-sama. Kita akan mulai untuk resminya, kita persilahkan. Jangan ditahan dulu Bapak, kita tahan dulu ya. Bersama-sama silahkan tangannya disatukan. Kita akan mulai dalam hitungan mundur. Bersama-sama ya, dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Resmi sudah Terminal Barang Internasional Antikong dibuka. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dengan prosesi pendapatan manfaat yang luar biasa untuk kita semuanya, untuk Indonesia, untuk Antikong, untuk Sanggau, dan juga untuk semuanya. Kita persilakan terlebih dahulu. Kita persilakan kepada Bapak Dr. Andes Budi Setiadi S.M.Si, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan penanda tanganan. Resmi sudah Terminal Barang Internasional Antikong dibuka dengan peresmian secara seremonial, pemecatan bel secara simbolis dan juga penandatanganan prasasti yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Budi Setiadi S.M.Si. Kita persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu bersama jajaran tamu kehormatan kita, Forkopimda, dan juga tamu-tamu kehormatan kita yang telah hadir untuk hari ini. Kita persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu.